Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum menikah dengan ayah tiri. Dalam video yang lalu kami sampaikan bahwa hukum menikahi ibu tiri itu hukumnya haram, meskipun ayah belum sempat, belum menggauli atau jima dengan ibu tiri, bahkan ibu tiri sudah diceraikan. Tapi kalau hukum menikah dengan ayah tiri itu beda. Seorang perempuan atau anak tiri, yaitu istri, anaknya istri, itu tidak serta-merta bisa menjadi mahram ayah tirinya sebelum ayah tirinya itu menggauli atau jima dengan ibunya. Oleh karena itu, hukum menikahi ayah tiri itu ada dua. Pertama, diperbolehkan jika ayah tirinya itu tidak menggauli atau belum sempat jima dengan ibunya, lalu ibunya telah diceraikan oleh ayahnya, tentunya ibunya sudah tidak menjadi suami ayahnya lagi, maka ia boleh menikah dengan ayah tirinya. Yang kedua, hukumnya adalah dilarang. Apabila ayah tirinya itu pernah jima atau menggauli ibunya, meskipun ia sudah diceraikan, artinya ibunya sudah tidak menjadi istri dari ayah tirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, warabaikumullati fi hujurikum, dan diharamkan bagimu menikahi anak perempuan istrimu yang mana menjadi tanggunganmu atau dalam pemeliharaanmu. Minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari istri yang telah engkau campuri. Wa ilam tahunu dakhaltum bihinna, dan apabila istrimu itu belum kamu campuri serta sudah kamu ceraikan, fala junaha alaikum, maka tidak ada masalah, tidak ada dosa bagimu bila menikahi anak tirimu. Oleh karena itu, sebagai ilustrasi supaya lebih jelas, umpamanya saya ini menikah dengan seorang janda, lalu janda ini memiliki anak perempuan yang cantik, lalu saya ingin menikahi anak perempuan itu, maka hukumnya menjadi dua. Pertama, itu diperbolehkan bila saya belum menggauli atau jima dengan istri saya, lalu istri saya ini saya ceraikan, maka saya diperbolehkan untuk menikahi anak tiri saya. Tapi kalau saya sudah menggauli atau jima dengan istri saya ini, meskipun sudah saya cerai istri saya ini, maka saya tidak boleh menikah dengan anak tiri saya ini, sesuai dengan dalil Al-Quran yang ada di atas. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.